Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Jisoko Banyuwangi. Oke, Paman, hari ini kita akan bagikan tutorial cara kalibrasi kompas pada jam tangan Casio Jisok GWA 1100 ya. Jadi, kita langsung saja ya menuju ke kompas. Kita tekan tombol kompas. Jadi, seperti ini ya. Untuk kompasnya. Jadi untuk melakukan kalibrasi kita langsung membuka smartcron ya. Kita arahkan ke titik putih sampai terbuka seperti ini. Lalu kita tarik ya Paman. Mantap sekali. Biarkan jarum berhenti ya. Oke, jadi untuk jam tangan ini langsung kita hadapkan ke utara ya. Jadi seperti ini. Oke Paman, jadi seperti ini ya. Ini mengarah ke utara dulu. Dan kita kalibrasi ya, kita diamkan, kita tekan tombol kompas satu kali. Oke, biarkan jarum bergerak ya. Oke, mantap sekali. Dan sekarang kita balik ya, kita arahkan ke selatan. Oke, jadi lanjut kita tekan tombol kompas. Sekali. Oke Paman, jadi seperti ini ya untuk cara kalibrasi kompasnya ya. Jadi untuk mengakhiri silakan tekan tombol smartcron. Oke, sekarang kita coba untuk kompasnya. Jadi seperti ini untuk kalibrasi kompas ya. Mantap sekali. Oke Paman, jadi untuk tutorial hari ini kita akhiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Jisoko Banyuwangi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Jisoko Banyuwangi.